Klasemen kualifikasi Piala Asia 2023 Grup A, Yordania, Indonesia, Kuwait, dan Nepal. Yordania menempati peringkat pertama, Indonesia menempati peringkat kedua dengan poin sama 3. Grup B, Palestina, Yaman, Filipina, dan Mongolia. Palestina ada di urutan pertama dan Yaman ada di urutan kedua. Palestina dengan 3 poin dan Yaman dengan 1 poin. Grup C, Thailand, Uzbekistan, Maladewa, Sri Lanka. Thailand kokoh di peringkat pertama dengan 3 poin, Uzbekistan dengan 3 poin di peringkat kedua. Grup D, India, Hong Kong, Afghanistan, dan Kamboja. India dengan urutan pertama 3 poin dan Hong Kong di urutan kedua dengan 3 poin. Grup E, Malaysia, Bahrain, Turkmenistan, dan Bangladesh. Malaysia dan Bahrain berbagi angka sama-sama 3. Grup F, Tajikistan, Kyrgyzstan, Singapura, dan Myanmar. Tajikistan dan Kyrgyzstan sama-sama 3 poin, hanya yang membedakan adalah selisih gol saja. Dan ini adalah match selanjutnya, yaitu match kedua kualifikasi Piala Asia 2023. Mongolia versus Filipina, Yaman versus Palestina, pukul 11 dan pukul 4 sore. Bangladesh versus Turkmenistan, Singapura versus Tajikistan, Kamboja versus Hong Kong, Sri Lanka versus Thailand, jam 6 dan jam 7. Malaysia versus Bahrain, Myanmar versus Kyrgyzstan, Afghanistan versus India, Maladewa versus Uzbekistan, Nepal versus Kuwait, Indonesia versus Yordania. Semua pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Untuk Indonesia akan disiarkan pada hari Minggu jam 2.15 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian informasi dari saya untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih.